Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pak Kodok. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu. Dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, jadi pembahasan kali ini kita akan bahas cara mengatasi aplikasi dari Pixel Lab error ataupun sering keluar sendiri ya. Apalagi ketika kita menggunakan aplikasi Pixel Lab ini untuk thumbnail dari YouTube maupun thumbnail fanspec. Oke, dan tentunya ketika lama-lama ya, jadi ketika aplikasi kita gunakan, aplikasi dari Pixel Lab ini akan error dan biasanya itu terjadi yaitu keluar sendiri ya. Oke, itu pasti terjadi. Jadi cara untuk mengatasi agar aplikasi dari Pixel Lab tidak error ataupun tidak keluar sendiri, teman-teman, yang pertama di sini kita langsung saja masuk di dalam filenya terlebih dahulu ya. Jadi di sini teman-teman bisa dihapus saja untuk file dari Pixel Lab-nya. Kita masuk ke bagian ponsel. Kemudian di sini tinggal kita pilih saja untuk menunya yaitu Pixel Lab. Oke, jadi di sini banyak sekali thumbnail-thumbnail yang pernah kita buat. Oke, jadi cara mengatasinya di sini tinggal kita hapus saja untuk folder dari Pixel Lab ini. Kita tekan saja, kemudian di sini tinggal kita hapus. Oke, dan setelah seperti ini, biasanya untuk di HP Oppo akan masuk di bagian baru saja dihapus ya. Tinggal kita klik, kemudian kita tekan dan kita hapus secara permanen. Oke, seperti ini ya. Oke, itu untuk cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, silahkan teman-teman bisa masuk saja ke bagian pengaturan dari HP kita. Oke, kemudian kita cari yang namanya adalah manajemen aplikasi. Setelah kita cari di bagian manajemen aplikasi, kita pilih di daftar aplikasi ya. Kemudian di sini kita cari yang namanya adalah Pixel Lab. Oke, kita atur di bagian Pixel Lab, kemudian kita pilih di bagian penyimpanan. Kemudian di sini teman-teman langsung saja klik saja di bagian menu hapus data di bagian atas. Oke, seperti ini dan otomatis nanti Pixel Lab dari teman-teman itu akan normal kembali teman-teman ya. Dan kita akan langsung saja masuk ya. Kemudian kita akan masuk seperti di awal kita install aplikasi ini. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi agar Pixel Lab tidak error ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.